Presiden Joko Widodo kembali mengumpulkan jajarannya untuk membahas progres terbaru pembangunan Ibu Kota Baru. Dalam forum ini, Presiden memberikan sejumlah arahan terbaru mulai masalah regulasi, kelembagaan, hingga desain kota yang nantinya akan menggantikan DKI Jakarta. Jokowi berharap gagasan besar desain Ibu Kota Negara yang baru sudah ada dan bisa diperbaiki juga dilakukan perubahan-perubahan dengan menampung berbagai masukan yang ada. Jokowi ingin Ibu Kota Baru memakai alat transportasi modern autonomous vehicle. Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini. Baik yang berkaitan dengan transportasi, karena di Ibu Kota Baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan autonomous vehicle, dan juga kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car. Hingga desainnya seperti apa, kalau ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini. Azizul Hakim, CPNN.com.